Assalamualaikum, bikin seblak cobek ala Rafael Tan. Masya Allah, ini enak banget dan cocok banget untuk dijadiin ide jualan. Ini yang gampang dan bahannya juga ekonomis. Insya Allah ini laris manis. Nah, penasaran gimana cara bikinnya dan apa-apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai dan pastikan kalian semua sudah subscribe. Yang pertama, siapkan air. Nah, ini akan aku rebus si kerupuk mawar putihnya ya. Terus air sampai mendidih dulu, kemudian masukkan si kerupuknya. Sebelum kerupuknya masuk, jangan lupa kasih sedikit minyak biar nanti pas diangkat mereka itu saling gak lengket ya. Rebus sambil diaduk-aduk seperti ini, cukup sebentar aja, jangan sampai terlalu lembek. Kalau terlalu lembek nanti hasilnya malah gampang hancur ya. Kalau udah, ini akan aku tiriskan dan masukkan ke dalam wadah. Nah, alhamdulillah hasilnya jadi sebanyak ini. Aku pakai kerupuk mawar putih ya, yang kecil gitu. Selanjutnya aku mau panasin sedikit minyak dan goreng percabean serta bawangnya langsung aja kencurnya. Kalau teman-teman gak mau digoreng, langsung diulek juga boleh ya. Di sini aku pengen gak terlalu langu gitu, jadi ini aku goreng sebentar aja. Langsung aja kita kasih sening, ada garam, penyedap rasa, dan gula. Oh ya, untuk cabenya teman-teman bisa sesuaiin aja pedesnya, sesuaiin dengan selera masing-masing ya. Nah, langsung kucurin jeruk limau biar lebih seger. Nah, ini akan kita ulek sebentar aja, jadi ngulek cabenya itu enggak terlalu halus biar ada tekstur dari si cabenya. Oh ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, terima kasih banyak udah klik dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, serta share juga ya video ini ke media sosial yang kalian punya agar lebih bermanfaat bagi banyak orang. Alhamdulillah jadinya seperti ini, jadi nggak terlalu halus. Langsung kita siram dengan minyak panas. Ini minyak panas sisaan dari goreng cabe tadi ya. Rata seperti ini aja dan langsung kita masukin si kerupuk yang udah kita rebus tadi. Lanjut kita ratakan menggunakan spatula seperti ini sampai si cabe dan kerupuknya tercampur dengan rata. Kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa stok cabenya langsung atau dibikin dadakan juga bisa. Nah, kalau kerupuk sebaiknya langsung direbus ketika si customer datang ya. Ini kerupuk seblaknya udah jadi, masya Allah ini bikin ngiler banget, apalagi seger dari jeruk limonya yang bikin tambah menarik. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk ini jualan, teman-teman bisa pakai cup yang 10 oz seperti ini. Langsung aja masukin si kerupuknya ke dalam cup sekitar 15-an. Nah, langsung aja kita kasih daun bawang biar lebih menarik dan cantik. Satu resep menghasilkan 3 cup 10 oz seperti ini, nggak yang terlalu muncung ya. Untuk harga jualnya bisa dijual 5.000-an atau sesuaikan aja dengan daerah masing-masing. Alhamdulillah udah selesai dan saatnya kita icip-icip. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini enak banget, seger dari jeruk limau dan kencurnya, dan pedesnya ini juga nampol banget. Cocok dimakan kayak gini aja, pakai nasi anget, pakai mie ayam ataupun bakso juga cocok ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak udah nonton, jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya. Insya Allah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita. Assalamualaikum.